Sementara itu, tentera rejim Israel melancarkan serangan ke arah Lubnan sebagai tindak balas terbarunya. Sekurang-kurangnya seorang tentera Israel maut, manakala tiga yang lain cedera setakat ini dalam bedilan dilancarkan pejuang Hezbollah ke pos kawalan keselamatan di utara Israel. Israel pada masa sama mengeluarkan arahan pengosongan kepada penduduk di 28 penempatan termasuk dalam lingkungan 4 km dari sempadan Lubnan. Ia susulan peningkatan ketegangan antara rejim itu dan pejuang Hezbollah yang saling berbalas tembakan.